Dalam melaksanakan ibadah sholat, yang paling utama adalah ikhlas. Yang penting ikhlas. Artinya, seseorang yang datang ke masjid untuk melakukan ibadah kepada Allah, tujuannya adalah untuk Allah. Kalau tujuan ibadahnya adalah untuk Allah Ta'ala, berarti jangan di tengah jalan ingin sampai kepada tujuan itu kemudian berubah. Niat awalnya adalah untuk menyembah Allah, mengharapkan keridhaan Allah, berubah menjadi mengharapkan keridhaan selain daripada Allah. Atau menjadikan niat dan tujuannya itu jadi dua. Ada seorang anak muda bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya aku sholat di samping mengharapkan pahala keridhaan Allah Ta'ala, aku juga ingin dipuji. Bagaimana andai kata aku niat hal yang demikian?" Maka dijawab bahwa yang demikian itu tidaklah masuk dalam makna ikhlas. Berarti ibadahnya masih bercampur dengan tujuan selain Allah Ta'ala. Berarti makna ibadah dilakukan khususnya sholat ini secara ikhlas, berarti seorang hamba harus betul-betul bisa memurnikan niat di hatinya itu hanya untuk Allah Ta'ala. Makanya ayah dan ibu yang dimuliakan Allah, orang itu tidak akan mendapatkan balasan pahala dari amal ibadah yang dia kerjakan kalau seandainya dalam hatinya masih terbersit keinginan-keinginan selain Allah Ta'ala. Maka nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, ketika mau ditimbang amal-amal kebaikan kita, dilihat sama Allah, ni fulan bin fulan ibadahnya luar biasa, tapi apakah semuanya akan diterima oleh Allah Ta'ala? Belum tentu semuanya diterima oleh Allah. Tercatat amalnya, sholat subuhnya, sholat maghribnya, sholat isyaknya, sholat zuhurnya, sholat asarnya, tercatat semua, dia kerjakan. Tapi diseleksi sama Allah, hatinya itu bersih enggak niatnya untuk Allah Ta'ala, atau ada bercampur dengan niat selain Allah. Kadang kita tidak merasa bahwa kita ada mengharap selain Allah. Contoh,
merasa ibadah kita hebat, merasa khusyuk kita lebih khusyuk dari orang lain, maka itu sudah berubah dari yang tadinya mengharap keridhaan Allah Ta'ala, berubah menjadi merasa bangga dengan amal yang dikerjakan. Bangga itulah sum'ah. Orang yang sum'ah itu merasa hebat dengan amal ibadahnya, batal pahala ibadahnya. Dan ayat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, contoh misalkan seseorang muazzin. Muazzin ketika mengumandangkan azan tidak boleh dia berniat untuk mendapatkan gaji. Abang muazzin tadi ya? Ada yang muazzin tadi, siapa tadi? Haji Munawar. Kalau niatnya untuk supaya dapat gaji, pahala azannya batal. Tapi kalau menerima sedekah dari jamaah kemudian diberikan kepada muazzin, boleh tidak diterima? Boleh. Cuma perkaranya menjaga hati itu yang berat. Jangan sampai nanti ketika kita tidak diberikan, lemah anak muda. Anak semangat ke hidung sebagai tempuh bila. Berarti merusak keikhlasan kita karena sudah diberikan uang tersebut. Jadi terbayang dalam pikiran kita, apa hanya jokle itu loh. Wah, nama jokle itu. Jadi itu merusak ibadah kalau kita sudah terkontaminasi dengan gaji. Karena perkara ini perkara ibadah. Kenapa? Karena muazzin wasilah untuk orang mengerjakan ibadah salat. Sedangkan salat itu dikerjakan tidak ada niat lain kecuali adalah mengharapkan balasan pahala dari Allah Ta'ala. Ya, bahkan kalau kajiannya lebih dalam lagi, orang yang mengharapkan pahala pun batal. Karena yang orang mengharapkan selain daripada keridhaan Allah Ta'ala, seolah-olah dia beribadah bukan karena Allah, tapi karena pahala. Itu kalau tingkatannya udah lebih dari tingkatan orang awam, naik pada tingkatan khawas, orang spesial. Berarti dia tidak berambisi kepada pahala, tidak berambisi kepada surga, bukan karena kekhawatiran dimasukkan ke dalam neraka, tapi semata murni karena kecintaannya kepada Allah, murni karena rasa syukurnya, bentuk terima kasihnya kepada Allah yang telah memberikan kepadanya kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, kenikmatan umur dan kesempatan hidup. Maka dia beribadah murni karena ucapan terima kasih kepada Allah. Allah tidak berikan balasan surga, tidak masalah, bukan itu cita-cita saya. Kenapa? Karena saya ibadah, saya terima kasih sama Allah. Allah kasih umur sama saya, Allah kasih kesehatan sama Allah, sama saya. Allah berikan mata yang sehat, berikan telinga yang sehat, Allah berikan mulut yang sehat, Allah berikan jantung yang sehat, Allah kasih kesempatan punya umur bisa melihat cucu, bisa menyaksikan anak, bisa menikah, bisa menyaksikan anak sukses, bisa mendidik anak-anak sampai berhasil. Maka rukuklah saya, sujudlah saya kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Terima kasih saya sama Allah Ta'ala. Jadi tidak mengharap surga. Surga itu Allah kasih, alhamdulillah. Kalau dimasukkan neraka berarti saya memang banyak dosa. Kan begitu kan? Tapi saya minta maaf sama Allah, minta ampun, semoga Allah ampunkan dosa saya. Allah ampunkan, maka sungguh Allah Ta'ala maha pengampun. Kalau ya Allah Ta'ala engkau tidaklah mengampunkan saya, maka sungguh saya adalah hambamu ya Allah. Kan begitu kan? Kalau Allah Ta'ala tidak memasukkan saya ke dalam surga, maka saya juga adalah hambamu ya Allah. Hamba namanya, hamba itu budak, terserah sama majikan. Mau dimasukkan dalam neraka, ridho. Mau dimasukkan dalam surga, ridho. Sehingga ada ungkapan waliullah, ya Allah, andai kata engkau masukkan aku ke dalam neraka, kalau engkau ridho aku masuk dalam neraka, maka aku ikhlas masuk neraka. Karena Allah ridho. Tapi mana ada Allah Ta'ala ridho kalau hambanya itu dicintai dimasukkan dalam neraka. Cuma ungkapan rasa cinta seorang hamba kepada Tuhannya, sampai keluarlah kata-kata yang demikian. Padahal itu bukan itu yang dimaksud. Siapa yang ingin diazab? Tidak ada.
cuma bahasa begitu cintanya, kalaupun Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka, kalau Allah ridho saya masuk neraka, saya juga ridho. Tapi kadang-kadang orang salah memahami ungkapan waliyullah, dianggap itu berarti ungkapan sesat. Sesat artinya apa? Mana ada orang minta supaya masuk ke dalam neraka? Mana ada Allah Ta'ala ridho hambanya masuk ke dalam neraka? Justru itu, tidak mungkin kalau Allah Ta'ala ridho kepada hambanya dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi bahasanya seperti kita cinta sama Nabi lah. Ya Nabi, andai kata engkau ya Nabi menyuruh kami untuk berperang tiap hari pun ya Nabi, walaupun mati kami ya Nabi, kami siap ya Nabi. Apa Nabi suka kita meninggal? Jawabannya kan tidak. Jawabannya tidak. Nabi tidak ingin sahabat-sahabatnya, umatnya dalam perang itu meninggal. Tapi kalau sudah meninggal, berarti itu keputusan Allah. Cuma ungkapan rasa cinta itu muncul hingga menunjukkan kepada tingkatan yang tinggi derajatnya. Jadi ini untuk contohnya seperti orang yang ibadah ikhlas adalah seorang muazzin yang tidak mengambil upah. Artinya tidak berniat untuk mencari pekerjaan di dalam masjid, tidak berniat mencari gaji di dalam masjid. Kalau dikasih alhamdulillah, enggak dikasih Allah pun sudah kasih, dijamin pasti dikasih sama Allah. Yang penting murnikan hati kita kepada Allah Ta'ala. Maka berkata, sungguh faqada amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uthman bin Abil As Ats-Tsaqafi. Rasul pernah memerintahkan seorang sahabat yang namanya Uthman bin Abil As. Bukan Uthman bin Affan, Uthman bin Abil As Ats-Tsaqafi. Waqala, kata Nabi kepada Uthman bin Abil As, kata Nabi kepada beliau, ittakhidh mu'adhdhinan la ya'khudhu 'ala al-adhani ajran. Carilah muazzin yang tidak mau cari gaji. Kata Nabi kepada Uthman bin Abil As, cari muazzin tengku bila yang anggetem hana niat untuk sebagai bila untuk minta peng. Cari tu tengku yang mau mengumandangkan azan tidak mengharap gaji. Nyo anak menyo hana ijo gaji, hana bungih haji. Tetap istiqomah tetap temji. Tapi kalau dikasih berarti alhamdulillah, enggak dikasih enggak apa-apa. Nah, jadi ini perintah Nabi untuk supaya mencari orang yang ikhlas. Karena kalau kita cari muazzin suaranya merdu, tapi kalau tidak digaji tidak mau azan, berarti muazzinnya tidak ikhlas. Bagaimana dia bisa menarik hati masyarakat untuk datang hadir solat sementara dia sendiri tidak ikhlas mengharapkan keridaan Allah Ta'ala. Nah, yang kedua, orang yang beribadah harus amanah. Amanah dalam arti kata lahir dan batin. Lahiriah dia meninggalkan semua maksiat, batiniah hatinya tidak melakukan kejahatan batin, kejahatan hati. Secara lahiriah dia meninggalkan perbuatan yang dilarang, judi, zina, mencuri, memukul atau menganiaya, menzalimi orang. Secara lahiriah dia tidak melakukan, dan secara batin hatinya menjauhi dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Iri, dengki, dendam, emosi, marah, ya, adu domba, semuanya dia jaga. Baik zahir perbuatan lahiriahnya maupun batin perbuatan qalbi hatinya, semua dia jaga karena dia tahu itu ada amanah dari Allah Ta'ala. Dalam beribadah tidak dicampur adukan dengan perbuatan maksiat. Dan ayah ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian kita perhatikan contoh ada orang yang tidak amanah dalam melakukan ibadah. Misal tengku imam, dia berdiri menjadi imam, kemudian dia kentut buang angin. Ketika seorang imam berdiri menjadi imam, kemudian dia kentut buang angin, anginnya tidak bersuara, tapi dia merasakan angin itu keluar. Dia merasakan angin itu keluar. Umak abatai aku kentut. Madikun dalam hati, malilun tubit dari masjidnya.
malih lun tebit dari jamak jamak. Dibaca terus bacaan Fatihahnya, dibaca terus bacaan sesudah Fatihah. Dia ruku terus, dia itidal terus sampai selesai solat, dia tidak mundur. Maka imam yang demikian dalam melaksanakan ibadah berarti tidak amanah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia sudah batal tapi dia tetap melanjutkan solatnya. Maka sepantasnya seseorang itu dalam beribadah, contohnya dalam masalah imam tersebut, mestinya seseorang itu bagaimana dalam keadaan yang demikian? Nah, seseorang yang dalam keadaan demikian, janganlah falayan bagi ayastahya. Ayastahya ban ya'khud biyadin mayuqarribu minhu wa yastakhlifuhu. Dalam kondisi demikian seorang imam tidak boleh malu bahwa dia telah batal, akan tetapi yang sepantasnya dia memegang tangan orang yang ada yang terdekat dengannya untuk menggantikan posisinya berdiri di depan. Oleh karena itu imam mundur dan mengambil kembali, ambil air wudu. Nah, makanya di belakang itu siap-siap ganti kalau imamnya batal. Maka jangan berdiri belakang kalau kita tidak bisa jadi imam. Jadi makmum yang berada pada posisi di belakang imam, artinya makmum itu siap. Siap apa? Jadi kernet, menyosopir mabuk, nah, bayar gantung oleh kernet. Ma menyo di likutnya kong kernet, penumpang, penumpang biasa, hancarong kibah motor. Ma menyo sopir mabuk kibah, atau sopir pingsan kibah. Ma ji sanggup di dongnya mbak posisimu, yang bahaya. Berarti berarti kena langsung tu, maju tu. Nah, kadang-kadang imam tiba-tiba meninggal dunia. Banyak ada kejadian imam tiba-tiba memimpin solat, bruk jatuh dia. Makmum bingung, ni bagaimana ni caranya? Ada yang keluar dari solat diangkat terus imam. Tapi jangan semua bubar, satu boleh, dua boleh untuk angkat imam, dicek kesehatannya. Tapi yang lain bagaimana? Yang lain yang di belakang imam, makmum yang di belakang itu maju melanjutkan solat. Bagaimana melanjutkan solat? Apa yang dibaca imam tadi, bacaan tadi disam. Misal imam membaca ghairil maghdubi alaihim, ber jatuh meninggal dunia. Bagaimana makmum berdiri? Apa mulai dari Al-Fatihah pertama? Bismillah, dari bismillah pertama? Tidak, langsung tadi itu. Surat potongan tadi itu dibaca. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dari situ saja langsung disambung gitu. Atau salah kalau dia langsung baca ayat sesudah Fatihah, karena Fatihah imam tadi waktu jatuh belum sempurna. Kalau makmum berdiri langsung dia baca surat sesudah Fatihah, tidak sah, bubar. Karena kenapa? Fatihahnya belum sempurna. Karena imam jatuh tadi ayatnya itu belum selesai, ayat surat Fatihah ayat yang terakhir. Jadi makmum berdiri ke depan, dia lanjut, tidak mesti dia mulai dari bismi. Tapi kalau dia mulai dari bismillah bagaimana? Sah juga. Nah, cuma mulai lagi dari awal, makin panjang. Sedangkan imam butuh pertolongan. Harus cepat, bacanya harus cepat supaya cepat ditolong juga si imam yang pingsan tadi. Nah, ini kalau kondisinya seseorang berdiri dalam ibadah, dia harus amanah. Demikian juga kalau orang itu berposisi sebagai amil zakat. Orang yang berposisi sebagai amil zakat, hakikatnya dia itu kerja untuk Allah. Kalau dia kerja untuk Allah Ta'ala, tidak boleh dia manipulasi dana zakat, infak, sedekah yang dibagikan oleh hamba-hamba Allah Ta'ala. Ambil haknya, sebarkan, bagikan kepada para mustahik yang delapan. Fakir, miskin, mu'allaf, gharin, dan fisabilillah, budak, dan seterusnya. 8 sinif itu harus semuanya dibagi. Nah, kalau tidak ada, boleh dibagi kepada yang sudah masuk dalam salah satu sinif yang 7. Kalau seandainya sebagian tidak ada. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita masuk pada pembahasan yang lain. Kalau tadi berkaitan dengan masalah keikhlasan dan amanah dalam ibadah solat, perlu juga kita membahas hal yang berkaitan dengan salah satu di antaranya apa yang terpenting di dalam solat,
Yang terpenting di dalam solat, salah satu di dalamnya adalah yaitu khusyuk. Khusyuk. Khusyuk itu artinya menghadirkan hati agar tidak tertidur hatinya mengingat kepada selain Allah, pada selain Allah Taala. Bagaimana cara seseorang mendapatkan khusyuk? Qala Allah Taala, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wa aqimis salata lidzikri, tegaklah berdiri kalian menegakkan salat, mengerjakan salat lidzikri. Untuk apa salat? Mengingat aku. Jadi orang yang khusyuk itu sedang ingat Allah. Orang yang tidak khusyuk sedang melupakan Allah. Berarti manfaat salat itu untuk apa? Untuk mengingat Allah. Mengingat Allah Taala. Salat itu dikerjakan untuk mengingat Allah. Tapi kenapa kita bukan ingat Allah? Berarti orang yang sholat tapi tidak mengingat Allah berarti tidak menegakkan shalat, sama dengan tidak mengerjakan shalat. Meskipun secara hukum fikih, secara syariat sah sholatnya, tidak perlu diqadha, tidak berdosa karena meninggalkan kewajiban, tapi hatinya tidak mengingat Allah, tidak mengingat Allah Taala, maka manfaat sholatnya batal. Manfaat sholatnya adalah untuk apa? Mengingat Allah. Manfaat sholatnya batal. Jadi tujuan atau manfaat sholat adalah untuk mengingat Allah. Maka ada orang yang sholat tidak mengingat Allah, tidak dapat manfaat. Ya, tidak dapat manfaat. Tidak dapat manfaat. Masjid kita buat cantik demikian rupa, tapi kita tidak masuk sholat, berarti kita tidak bermanfaat. Yang dapat manfaat berarti orang yang mau sholat di dalam masjid yang kita bangun cantik seperti ini. Jadi orang yang enggak datang sholat dalam masjid ini berarti apa? Tidak dapat manfaat. Manfaat masjid dibangun untuk ditegakkan sholat. Yang enggak datang sholat di dalam masjid sekalipun cuma sekali-sekali, maka dia tidak mendapatkan sholat, mendapatkan manfaat. Demikian juga sholat. Maka dikatakan juga dalam Al-Quran, kalau tadi surat Thaha ayat 14, maka di surat selanjutnya Allah Ta'ala mengatakan, wala takum minal ghafilin, janganlah engkau masuk dalam kelompok orang lalai. Janganlah engkau termasuk dalam kelompok orang lalai. Orang lalai berarti lupa kepada Allah, bahkan dalam solatnya lupa. Di luar solat cukup lama kita lupa kepada Allah. Janganlah sampai dalam solat pun kita banyak melupakan Allah. Sudahlah di luar solat kita melupakan Allah, dalam solat pun lebih banyak kita lupakan Allah daripada mengingat Allah. Maka janganlah engkau masuk dalam golongan orang yang lalai. Tuh. Jadi itu dilarang lalai. Dilaranglah lalai. Dilarang melamun dalam sholat. Dalam sholat itu dilarang Artinya apa? Dilarang melamun, dilarang sholat sambil tidur. Makin banyaknya tengah kahana sanggup cik. Memang tengah kedro je. Tidur sendiri memang. Tidur memang tidak diminta-minta. Maunya ni ada masalah. Cuma tak minta-minta tengahnya nobek waktu tengah sholat. Jangan kita minta tidur dalam sholat. Makanya dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa 43, Allah Ta'ala menambahkan keterangan, la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'alamu ma taqulun. Janganlah engkau mendekati sholat dalam keadaan engkau itu mabuk, sehingga engkau tahu apa yang engkau ucapkan, sehingga engkau tahu apa yang engkau katakan. Jadi di sini kalau secara hukum fikih kita pahami, jangan orang mabuk itu sholat. Jangan orang habis isap ganja masih di akalnya masih belum murni, akalnya masih belum sehat, masih ada pengaruh dari sabu-sabu, masih ada pengaruh dari alkohol, minuman keras, masih ada pengaruh dari ganja atau narkoba, kemudian dia kerjakan sholat, dilarang oleh Allah Ta'ala. Jangan dekati sholat dalam keadaan engkau masih mabuk. Dan baru kapan kita boleh mendekat melakukan ibadah solat? Hatta ta'alamu ma taqulun, sampai engkau tahu apa yang engkau ucapkan. Tahu apa yang engkau ucapkan artinya mengerti maksud yang kita ucapkan. Mengerti apa yang kita ucapkan artinya bukan sekedar mengucap, tapi maknanya kita faham dengan apa yang dibaca, faham gitu. Cuma ini menyimpulkan bahwa orang yang sholat dalam keadaan dia baca ayat tapi dia tidak tahu makna, tidak sempurna sholatnya. Kalau sah-sah, bukan tidak sah. Ada orang sholat, dia baca surat, dia baca ayat, tidak tahu arti, sah. Tapi tidak sempurna, karena tidak mengerti apa yang dibaca.
baca, cuma sekedar hafal, tapi artinya tidak tahu, sah, cuma tidak mengerti dan tidak faham, menyebabkan solat kita tidak sempurna. Artinya nilainya di sisi Allah pahalanya kurang. Maka kalau mak dan ayah ingin sempurna solat, bacaan yang kita baca, coba baca artinya. Kalau sudah tahu artinya, coba tanya sama gure, sama tengku, sama ustadz, sama ulama, tanya apa maksud bacaan-bacaan ini. Kalau demikian kita sudah fahami, bertambahlah sempurna pahala ibadah kita. Nah, kalau para ulama mengatakan di sini, jangan dekat solat artinya, kalau dalam keadaan mabuk, artinya mabuk karena faktor narkoba. Contoh, minum-minuman keras, khamar. Contoh, isap, yaitu narkoba, seperti ganja, hashish, ya, opium atau sabu-sabu. Nah, tapi kalau menurut pandangan ilmu tasawuf, beda lagi. Kalau menurut pandangan ilmu tasawuf, beda lagi. Lebih dalam lagi, bukan cuma sekedar mabuk akibat ganja dan narkoba serta minuman keras, tapi mabuk dunia, mabuk perempuan, mabuk harta, mabuk pangkat, mabuk kelezatan dunia, itu mabuk juga namanya menurut ulama tasawuf. Jadi orang yang sholat tetapi pikirannya ke uang, sholat tapi pikirannya dunia, sholat pikirannya ke kelezatan, mainan, senda gurau, keinginannya bu, pikirannya teringat kepada kelezatan, kesenangan duniawi, maka hal demikian juga itu termasuk mabuk. Kenapa mabuk? Mabuk pikiran kita dikuasai oleh selain Allah Ta'ala, itu mabuk menurut tasawuf. Pikiran kita, hati kita, ingatan kita dikuasai oleh dunia. Jadi naik lagi posisinya, bukan sekedar karena ganja, bukan sekedar karena sabu, bukan sekedar karena khamar minuman keras. Tapi sampai saya sudah meninggalkan isap ganja, saya tidak pakai sabu-sabu, saya tidak minum minuman keras, tapi saya mabuk dunia. Bukan mabuk minuman keras, tapi mabuk dunia. Itu mabuk juga namanya. Ya? Galau. Ya, kalau galau, kan ada juga orang yang galau ya. Ingatannya kepada selain Allah, pikirannya bukan kepada Allah. Galau, mikirin dunia. Tidak tenang pikirannya kalau rezekinya diambil orang. Buka toko baju sedang lancar-lancar, di samping ada kawan juga buka toko baju yang sama persis seperti yang kita jual. Galau, mikir bagaimana nanti pelanggan saya dapat kurang, uang saya nanti berkurang, nanti lagi sholat tuh mabuk dia dengan rezekinya, mabuk takut khawatir rezekinya berkurang, kan ada saingan. Hal-hal demikian itu termasuk hal yang dilarang. Artinya jangan dekati sholat kalau masih kalian itu dalam keadaan mabuk. Mabuk apa? Mabuk selain Allah, mabuk dunia. Sehingga baru kalian bisa, kalian tahu, yakin bahwa kalian tidak mengingat selain daripada dunia, baru kalian kerjakan sholat. Tapi berat ini. Kalau ini kita praktikkan berat sekali. Banyak akan ada orang yang tidak mau sholat. Kenapa? Ilun untung sibuk dengan dunia. Pakai bantu manyo, dipegah oleh tungkunya. Menyo mentong mabuk dengan kelezatan dunia, mentong teringat selain Allah dengan kelezatan dunia. Jangan dekati sholat sehingga engkau fahami apa yang engkau katakan. Artinya mampu mengendalikan yaitu nafsu-nafsu tadi tersebut. Menyo lagi nyambi tak sholat. Kadit, bengih Allah Ta'ala, jangan dekati sholat juga. Bukan demikian. Ini untuk tingkatan orang yang ingin pada tingkatan yang lebih sempurna. Cukup bagi orang yang masih standar tingkat awam itu, dia meninggalkan apa yang dilarang secara zahir. Apa? Mabuk ganja, mabuk sabu, mabuk narkoba. Nanti mabuk batinnya ingat kepada selain Allah, dikuasai oleh kelezatan dunia, sedikit demi sedikit dikikis, hingga sampai kita naik tingkatan derajat, sampai bisa membersihkan hati kita daripada dikuasai oleh nafsu duniawi. Nah, ini itu surat An-Nisa ayat 43. Nah, jadi di sini betul apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, yang dimaksud Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa, jangan dekati sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga baru boleh kalian mengerjakan sholat kalau kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Kata Imam Ghazali, sukaro min kathratil hammi, mabuknya karena banyaknya angan-angan, pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu, terbawa di dalam sholat.
terbawa di dalam khairil maktubi alaihim, teringat ingin mobil walattalin, ingin rumah amin, ingin istri. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim, kulya ayyuhal kafirun, ingin jabatan lebih naik lagi. Jadi kasratil amni, banyak inginnya tentang dunia. Wakil min hubbid dunia, kata sebagian ulama, bukan karena banyaknya keinginan-keinginan duniawi, tapi karena cinta dunia. Kalau orang sudah cinta dunia, takut mati. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, cinta dunia, bagaimana kita enggak cinta dunia? Istri itu kan dunia, anak itu kan dunia, mobil mewah, mobil baru kan dunia. Jangankan mobil baru, ya, peci baru saja dunia. Kan kita sayang peci yang kita pakai, sendal baru yang kita pakai pun kita sayang. Cuma yang dimaksud cinta dunia ini adalah cinta yang berlebihan, cinta yang melampaui batas. Ya, maka cintailah dunia, tapi jangan masukkan ke dalam hati. Karena kalau kita mencintainya masuk ke dalam hati, ketika diambil oleh Allah Ta'ala, maka kita akan marah sama Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala cabut kecintaan saya? Jadi cinta kita kepada sesuatu duniawi ini jangan masuk dalam hati. Cinta sekedar cinta, tetapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Akibat masuk terlalu dalam ke dalam hati, ketika diambil cinta tersebut oleh Allah Ta'ala, apa yang kita cinta diambil oleh Allah Ta'ala, kita tidak akan ridho dengan keputusan Allah. Cinta istri boleh, tapi jangan berlebihan, karena suatu saat dia akan diambil Allah. Kalau diambil Allah, kita ridho enggak? Ridho. Kalau kita ridho, berarti enggak cinta sekali kita sama istri. Tapi jangan jujur sama istri, bahaya. Kalau ditanya, abang cinta sama saya, cinta sekali enggak? Cinta aja. Bungeh aja itu. Bahkan bang, cinta mentong biasa-biasa bang. Puna yang lain di luar. Kon, yang kenapa ya enggak boleh? Harus mengaji dulu. Karena cinta dalam agama, yang cinta yang boleh betul-betul cinta adalah cinta kepada Allah dan Rasulullah. Ya, silakan ya. Dalam masalah sholat malam setelah tahajud, ya, ada witir ya. Sholat ya, akhiru sholatakum witran. Jadi kan sholat kalian yang terakhir itu witir. Itu tidak dilanjutkan dengan apa namanya baca qunut ya. Enggak, itu khusus jadi, untuk waktu sholat tarawih. Kalau kita, maksudnya? Di subuh lah. Setelah tujuh sawit tidak bisa apa yang kita bacakan. Begini, yang ayah tanya witir kan? Witir atau yang ayah baca witir di luar Ramadan atau witir di dalam Ramadan? Setelah gunung, ya kan? Setelah semua yang malam. Iya. Tadi kan tidak cuma witir kekurangan. Iya. Iya. Lupa kunut ataupun tidak bisa baca kunut. Gimana? Witir. Nah, ini perlu jelaskan dulu ya. Kalau baca witir dalam Ramadan pada 10 atau 15 yang terakhir, itu witirnya ditutup dengan kunut. Tapi witir pada waktu sholat di waktu malam di luar Ramadan tidak dibaca kunut. Tidak dibaca kunut. Tidak dibaca kunut, ya. Sujud sahwi ya. Memang tidak baca kunut. Perlu baca. Tidak baca kunut dan tidak perlu sujud sahwi. Witir sesudah yang dibaca kunut itu adalah witir dalam tarawih di bulan Ramadhan. Witir di waktu malam Ramadan. Setelah ya. Malam pokoknya. Tidak ada witir. Witir ada, tapi tanpa kunut. Tanpa kunut. Subuh kunut. Tanpa dikunutkan bagaimana? Oh, kalau subuh ayah baca kunut mengikuti mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad. Dan dia masuk bukan dalam kelompok sunnah hai'at, tapi masuk dalam kelompok sunnah aba'at. Kalau contoh sunnah hai'at itu macam kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuo tanyo hanta baca ta'awuz. Ana ta baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim secara sir didengar telinga sendiri,
langsung kita baca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah langsung dari Bismillah. Tu tak baca Auzubillah, maka punyan wajib tanya untuk tak baca sujud sahwi. Wajib sujud sahwi pun hana, hana wajib. Pakon, karena itu masuk dalam kelompok yaitu sunnah hai'at. Masuk kelompok sunnah hai'at, tidak sunnah tutup dengan sujud sahwi. Tapi masuk dalam kelompok sunnah aba'at, maka sunnah bagi mereka untuk ditutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau tidak baca sujud sahwi, yaitu kurang keutamaannya saja. Bukan tidak sah solat, sah solatnya, tapi kurang keutamaan, keutamaan solatnya kurang, pahalanya berkurang. Kibannya. Ya, kalau sujud sahwi itu bacaan yang udah diajarkan Rasulullah, memang ada khususnya. Waktu kita berduduk pada tahiyat yang akhir, dah setelah kita membaca at-tahiyatul mubarakat, udah terakhir tak? Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi assalamualaikum wa alibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Itu kan musalah. Assalamualaikum. Jangan dulu. Jangan dulu sah. Jangan dulu salah. Sujud. Waktu sujud baca apa? Yang diajarkan Rasul secara spesifik ada, yaitu kalimatnya Subhana rabbiyal ladzi la yanamu wa la yashu. Ulang dua kali. Tiga kali berarti Subhana rabbiyal ladzi la yanamu wa la yashu. Subhana rabbiyal ladzi la yanamu wa la yashu. Apa artinya? Maha suci Tuhanku. Subhana rabbi, maha suci Tuhan Tuhanku. La yanamu, yang tidak tengut, hana tengut, dak tidak tidur, wala yashu, dan hana tuo. Maha suci Tuhanku yang tidak tidur dan tidak lu, tidak pelupa. Ya? Haji munyo dalam solat haji tapekak dengan bahasa Indonesia batal. Batal solat munyo tapekak dengan bahasa tak terjemah batal. Jadi kalau kita tidak hafal bacaan sujud sahwi tadi, boleh dibaca dengan tasbih yang sering kita baca waktu sujud. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bi. Cuma kurang sempurna. Sempurnanya baca yaitu yang sudah dituntun oleh Rasulullah. Jadi kalau kita baca subhana rabbiyal a'la bagaimana? Sah tidak? Sah. Cuma kurang sempurna pahalanya. Yang baca semestinya subhana rabbiyal ladzi la yanamu wa la yashu. Habis itu duduk. Duduk baca lagi seperti bacaan duduk di antara dua sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'tini wa'fani. Baru sujud lagi, baca lagi yang sama. Subhana rabbiyal ladzi la yanamu wa la yashu. Tiga kali. Kalau enggak hafal itu, coba nanti cari di buku kunci ibadah, ada keterangannya di situ. Mulailah baca-baca dan hafal-hafal sore sesudah mandi. Ya. Di hafal-hafal, beli buku kunci ibadah sore sesudah mandi. Kalau enggak dapat di dalam buku kunci ibadah, lihatlah dalam kitab Perukunan Melayu. Kalau enggak ada, nanti minta sama Abu Yen. Dah, silakan Abu. Seorang imam dalam salat maghrib atau salat isya, dirakat dua kerbaan langsung berdiri, tidak duduk iftiras. Langsung berdiri. Oh, tidak duduk iftiras. Kalau jamaah, subhanallah. Ya. Tapi imam langsung berdiri. Ya. Dah. Ya. Sedangkan jamaah, subhanallah. Apakah imam ini wajib berdiri? Ya. Atau langsung? Ya. Masalah imam tuo. Nah, ketika imam lupa, bagi makmum disunnahkan mengingatkan. Nah, bagi makmum sunnah mengingatkan, ya kan? Maka imam ketika mendengar peringatan daripada makmum, imam seharusnya ketika diingatkan, imam menyimak apa yang diingatkan tadi tersebut. Berarti ada isyarat bahwa ada yang dilupakan. Misal tadi contohnya duduk tasyahud rakaat yang kedua, setelah sujud imam tidak duduk untuk baca tasyahud, tetapi imam langsung bangun untuk mengerjakan
rakaat selanjutnya, maka lupalah dia membaca tasahud. Di saat yang demikian, seharusnya imam yang sudah hampir berdiri itu dah dia duduk. Nah, posisi imam ini kalau dia sudah berdiri tegak bagaimana? Ya. Kalau imam sudah berdiri tegak, dia enggak harus duduk lagi. Tapi kalau posisinya tanggung nih, tanggung. Dibilang berdiri bukan, dibilang duduk bukan. Ya, posisinya tanggung, maka dia harus turun untuk duduk kembali dan membaca yang dia lupa tadi, yaitu tasyahud yang pertama. Nah, kalau seandainya imam sudah terlanjur berdiri lurus, maka imam tidak boleh kembali duduk. Imam harus harus menyambung bacaan untuk lanjut pada rakaat yang selanjutnya. Bagaimana penutupan atas kekurangan tadi tersebut bagi imam adalah menutupnya dengan sujud sahwi. Gitu. Jamaah bagaimana? Jamaah ikut imam. Jamaah jangan bikin sendiri. Jamaahnya kalau dia tetap tasyahud sementara imamnya sudah berdiri, maka dia mufarrak, dia terpisah dari jamaah. Ya, berarti solatnya sudah solat sendiri. Jadi kalau dia tidak ikut imam bagaimana? Nah, kalau dia masih ikut imam tapi dia melakukan apa yang tidak sama seperti imam, batal pahala, batal solat jamaah. Solat jamaahnya, karena dia niat masih ikut kepada imam, tapi kenapa dia imamnya berdiri, dia malah tasyahud. Meskipun semestinya imam itu tasyahud, tapi karena imam ini sudah terlanjur berdiri, maka makmum harus ikut kepada imam. Nanti ditutup di akhir itu dengan sujud sahwi. Maka itulah fungsinya sujud sahwi, bisa menutupi kekurangan yang terjadi di tengah, yaitu melaksanakan ibadah. Jadi selalu ada solusi dalam Islam itu, terlebih dalam praktek sholat itu selalu ada solusinya. Ya Abu, gimana Abu? Dah ya? Ya, gimana ya? Ya lanjut ya. Masalah sembahyang. Ya. Lalu kita ingat. Ya. Kebetulan kita lupa waktu tahiyat terakhir sudah habis. Teringat kita bahwa sujud sahwi itu belum kita laksanakan. Terlupa waktu sujud terakhir. Terlupa sujud sahwi. Jadi apakah boleh kita sujud kembali sahwinya setelah ayat terakhir? Jadi ya kan gini. Yang jadi pertanyaannya, yang ayah lupa yang apa? Yang ayah yang lupa ini ada yang disebut dengan sunnah hayat, sunnah abaat, ada yang rukun. Ya kan? Kalau tinggal rukun tidak bisa diganti walaupun dengan sujud sahwi. Ya mak ya? Kalau tinggal rukun sholat tidak bisa diganti walaupun dengan sujud sahwi. Batal sholat. Misal lupa Fatihah. Lupa baca Fatihah. Rupa baca Al-Fatihah itu fatal. Berarti walaupun kita ganti dengan sujud sahwi tidak sah, tetap harus ulang kembali. Contoh juga, dia berdiri langsung sujud, tidak ruku. Ruku itu termasuk rukun. Kalau lupa dia ruku langsung sujud, baru teringat di akhir tadi rasanya tidak ruku, maka dia ganti dengan sujud sahwi pun tidak sah, karena meninggalkan rukun. Yang boleh diganti dengan sujud sahwi adalah sunnah abaat. Sunnah hayat tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun tidak sah diganti dengan sujud sahwi. Karena meninggalkan rukun itu sama seperti kita bangun masjid rupa satu tiang. Roboh, gempa sedikit hancur masjidnya. Jadi kalau nanti ayah meninggalkan salah satu gerakan sholat, ayah harus perhatikan dulu, apakah yang saya tinggalkan itu rukun, apakah yang saya tinggalkan itu sunnah abaat, atau yang saya tinggalkan itu sunnah hayat. Kalau sunnah hayat, cik memang hana perle sujud sahwi. Tapi kalau rukun, hana memadai.
dengan sujud sahwi. Berarti kalau sunnah abad yang harus ayah ganti. Pertanyaannya tadi, andai kata yang ayah tinggalkan itu sunnah abad, dah kemudian ayah udah terlanjur assalamualaikum, dah mestinya sebelum salam kan sujud selesai tahiyat tadi, mestinya sebelum salam kan sujud terlanjur sah. Nah, kemudian teringat udah salam ke kanan baru teri astaghfirullah hati tuo sujud sahwi, langsung dia sambung sujud sahwi, bagaimana hukumnya? Tidak sah, karena sudah keluar salam ke kanan itu rukun. Ketika dia udah laksanakan maka tidak sah untuk dia tutup dengan sujud sahwi. Bagaimana hukum sholatnya tadi itu? Tidak sah. Dia tidak tutup dengan sujud sahwi, bagaimana? Tidak, udah sah. Nah, cuma sujud sahwi dikerjakan sesudah salam, bagaimana? Tidak sah juga. Sah sholatnya, cuma tidak sempurna karena tidak ditutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau dia lakukan juga sujud sahwi sementara sudah dia ucapkan salam ke kanan, sujud sahwinya tidak berguna. Tapi sah sholatnya, udah sah. Gitu ya. Tidak, kalau sunnah abad. Kalau yang ditinggal gerakan sunnah abad. Kalau yang ditinggalkan rukun, memang tidak perlu ditutup dengan sujud sahwi pun memang sudah batal, harus ulang dari awal salatnya. Gitu ya. Jadi kita yang perlu memperhatikan mana itu sunnah abad dalam salat. Mana itu sunnah hayat? Pertama sunnah hayat. Kedua sunnah abad, kemudian rukun. Nah, jadi kalau kita bisa membedakan tiga itu, tahu kita kalau ada kesalahan mana yang harus ditutup dengan sujud sahwi, mana yang tidak perlu dengan sujud sahwi, mana yang tidak sama sekali butuh sujud sahwi, baru kita bisa membedakan. Itu. Ya. Ini banyak berkembang. Salat berjamaah. Ya. Ya. Bagaimana dengan wanita? Apakah boleh salat jamaah atau salat di rumah saja? Iya, memang betul yang kata Abu bilang. Nah, ini banyak sedang gencar juga tentang masalah yaitu salatnya wanita sebaik-baik salat diambil dari ucapan Rasul ya. Hadis ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimanakah sholat wanita yang terbaik? Maka dijawab Rasulullah, sholat wanita yang terbaik itu adalah di dalam rumahnya. Yang terbaik di dalam rumahnya itu adalah di dalam kamarnya lagi. Betul yang dikatakan Nabi. Yang dikatakan Nabi itu, ketika ada wanita, kalau dia datang ke majelis atau ke masjid menimbulkan godaan, kepada dirinya untuk tertarik kepada lawan jenis, atau bisa menyebabkan orang-orang yang ada di sekitar masjid itu timbul fitnah karena datangnya wanita tersebut, maka sholat wanita yang demikian itu lebih baik di dalam rumah. Jadi dia meninggalkan fitnah lebih baik daripada mengejar pahala. Karena pahala sholat di dalam masjid itu berlaku 70 kali lipat lebih, 27 kali lipat lebih besar dibandingkan pahala sholat sendirian. Tidak hanya untuk kaum laki-laki, tapi juga masuk untuk kaum perempuan. Sementara kata Nabi sholat perempuan lebih baik di rumah. Apa ini tidak berbenturan? Satu sisi Nabi katakan sholat berjamaah lebih baik 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Artinya apa? Sholat sendiri dengan sholat berjamaah, kalau satu kali sholat maghrib dikerjakan berjamaah, sama seperti 27 kali kita sholat sendiri. Kira-kira ibu-ibu mau pilih yang mana? Ya lebih kan? Kita mencari yang lebih, dapat lebih di rumah. Dapat lebih kita di masjid. Kalau di rumah sendirian, mana suaminya pun sholat ke masjid. Suaminya sholat ke masjid, jadi ibunya sholat sendiri. Berarti
dia ketinggalan dari sisi mengejar pahala, pahalanya kurang, sholat sendiri di rumah. Maka pertanyaannya bagi mereka yang mengatakan yang terbaik sholat wanita di dalam rumah itu, berarti wanita-wanita enggak dapat dong keutamaan sholat berjamaah 27. Kalau andai kata dia sholat berjamaah di rumah, dia harus tahan suaminya. Kalau dia tahan suaminya, suaminya juga meninggalkan keutamaan sholat berjamaah di dalam masjid. Jadi rancu. Memahami hadisnya rancu. Memahami hadisnya itu tidak memahami antara hadis yang satu dengan hadis yang satu bagaimana ada titik temunya. Titik temunya jadi tadi, kembali lagi tadi itu, sebaik-baik wanita sholat di dalam rumahnya, sebaik-baik dalam rumahnya itu dalam kamarnya, dalam biliknya, berlaku bagi wanita yang andai kata dia datang menimbulkan masalah. Dirinya bermasalah, orang lain bermasalah. Tapi kalau mama-mama datang kayaknya enggak bermasalah. Saya pun enggak bermasalah kalau mama datang ke sini kan. Nah, mama pun timbul fitnah enggak datang ke sini, enggak juga. Gitu. Makanya ada hukum yang berlaku, kalau andai kata wanita itu datang melintas di satu perkampungan, kemudian orang-orang semua memandangnya, wajib pakai cadar. Wajib pakai cadar. Kalau wanita itu lewat, orang semua tengok karena begitu cantik parasnya. Maka hati-hati bapak-bapak ya, kalau punya istri cantik lewat, semua orang tengok, ah besok suruh kasih cadar dia. Yaudah, sudah dulu. Ya. Kalau pakai cadar nggak apa-apa aja, katakan sombong. Jadi ini saya mau jelaskan tentang hukum asalnya adalah aurat wanita itu semua kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kalau ada hal yang menimbulkan fitnah, maka wanita tersebut wajib dia menutup wajahnya untuk menghindari fitnah. Nah, kalau tidak timbul fitnah, maka berlaku hukum asalnya. Hukum asalnya apa? Wajah itu bukan aurat, gitu. Wajah bukan aurat. Nanti kalau nanti misalkan orang melintas di tempat tersebut, kemudian wanita tersebut memakai cadar, orang justru lain lagi tanggapannya. Apa kata orang-orang? Sombong ji. Nah, kalau dia nampak di masyarakat menganggap bahwa dia sombong, ya buka saja. Gitu. Misal yang paling ini ya, paling mudah ya. Contoh, ada kita anak laki-laki menikah dengan anak perempuan. Udah menikah, si menantu perempuan ini